Ui, nasib baik tak berhenti rumah aku ni. Berani kau buat kacau? Inilah akibat, eh? Dia tak apa-apalah. Nyamuk mana yang gigit saya tadi, eh? Huh? Lari, ayah! Ha! Ini dia nyamuknya! Ya! Ya! Ha? Mana dia pergi ni? Serangan combo YNY! Pusingan laju! Tumbukan super sonic! Berani kau lepaskan kawan aku! Keres putih! Pusaran angin! Ria! Harimau bayang! Serang! Oh, comelah kucing ni, bro. Ini beli ke bela ni? Kopal! Tolong kita orang! Keris peti! Ya, ya, ya! Ui, ada peti lah keluar. Mungkin nak hujan. Keluarlah dari perisai itu kalau kau berani. Perisai ni dah macam rumah saya dah, bro. Mana boleh keluar? Perlulah jemput masuk perisai ni. Meh. Cik, penakut. Kalau tak nak jemput masuk, biar saya je bawa perisai ni ke, bro. Putaran perisai! Tanah pelindung! Lompatan bayang! Keras sangatlah penyepit ni. Gunakan kuasa kau, Gopal. Haalah. Tukaran bau kacang. Yeah! Terima kasih, Gopal. Bos saya kata bro ni kuat. Tapi rupanya lemah je, bro. Siapa bos kau, ha? Itu rahsia, bro. Sekarang, rasakan serangan penyepit di kebelotan. Tembakan roti Perancis. Rasakan? Rasa sedap adalah. Apalah? Tak boleh lagi. Kan dah kena tembakan makanan. Oh, tembakan makanan, ya? Yeah. Gopal! Jangan risau, Boa Boy. Aku akan tembak dia jadi keropok leko. Tembakan pemecah! Tembakan keropok leko! Tembakan yang tepat! Tembakan aku lagi tepat! Sedapnya bau keropok leko ni. Berani ke, bro? Tumbukan tanah. Tak sangka rasa-rasa perisai dikalahkan begitu mudah sekali. Kita kena pergi tolong dia, bro. Musuh kepada musuh kita adalah kawan kita. Nah, buka senjata baru yang kau beli dari Bagogo pagi tadi. Baik, Cik Bos. Ini dia package istimewa pakaian superhero Jiro-Jiro Bagogo! Apa sal kau beli susu sarkas ni? Murah betul bom Megaton Eton X500 ni. Baru RM300,030. Saya nak beli 10 lah. Apa tu? Ini, bang. Ini anak saya punya pakaian parti hari jadi.
Eh, bukan bang. Ini package suit superhero apa dulu? Superhero Jero-Jero bang. Kacaknya bunyi dia. Apa yang istimewanya? Oi, ini suit bukan sebarang suit bang. Ini kalau abang pakai kan, terus jadi hebat macam superhero bang. Kalau pakai dia dapat kuasa superhero ke? Kuasa superhero? Kejap ya bang. Saya tengok kuasa superhero Oh, memang sah bang. Tak syak beyond reasonable doubt bang. Memang sah ada kuasa superhero bang. Kuasa superhero apa? Kuasa confident bang. Confident? Itu pun kira kuasa ke? Iyalah bang. Itulah rahsia semua superhero bang. Diorang sentiasa confident. Itu yang diorang sentiasa menang tu bang. Rasakan ni. Jangan mengalah. Serang. Baik. Cakaran. Betul lah. Confident macam si Baba Boy tu. Ha, baiklah. Saya beli. Berapa harganya? Oh, murah je bang. Selepas diskaun hanya 30 juta 30 sen je bang. Mahalnya. Baik saya beli bom Megaton Eton X500 ni. Aduh, logik mana abang pakai ni bang? Bom Megaton Eton ni zero diskaun bang. Abang tak dapat jimat apa-apa bang. Tapi kalau abang beli package suit superhero Jero-Jero ni bang, ada 80% diskaun bang. Harga asal 150 juta lebih bang. Tapi lepas diskaun 30 juta 30 sen je bang. Jimat 120 juta dan singgit 20 sen bang. Untungnya dapat jimat berjuta-juta. Ha, bijak pun. Tak sia-sia abang belajar tinggi-tinggi tau. Ayah, mana baju kostum parti hari jadi saya? Ayah belum beli lagi nak. Nak ambil duit satu roli. Nak pergi beli asin. Baik, Ayah. Hai, comel anaknya. Baiklah, saya beli dua. Macam ada rasa confident tak, Encik Bos? Yalah, adalah sikit. Memang berkesan. Tak sia-sia saya beli suit ni. Alamak, diorang dah nak tangkap rasa seperisai tu lah, Encik Bos. Kita dah tak ada masa dah. Cepat, bro. Kita kena pergi selamatkan dia. Baik kau balik je ke tempat asal kau. Perisai kau dah hancur. Kau dah kalah. Bro, ingat itu je perisai saya. Saja je bagi can, bro. Ya! Kenapa dia masuk dalam sampah? Lapar sangat ke, bro? Dek, rasa sampah. Keluar je lah. Busuk betul. Jaga-jaga, Gopal. Saya boleh buat perisai baru menggunakan apa saja sampah dan barangan terbiar. Biar aku selesaikan ini. Tembakan. Kenapa ni, Gopal? Aku tak tahan bau busuk. Tembakan sampah. Kurbaya. Aku tak boleh tahan lama. Biar aku gunakan kuasa api. Boy, up. Perisai dia tu diperbuat dari sampah sarap dan bahan kita semula. Mungkin ada gas metana. Nanti boleh meletup. Halo, selalu jadi pembakaran terbuka pula. Pencemaran udara, wah. Macam mana kalau aku gunakan kuasa air? Tak boleh. Nanti keluar air sampah. Ish, serang je lah cepat. Tumbukan padu. Bertubi-tubi. Gopal! Kau duduk sini diam-diam. Aku boleh lawan api. Boy, kenapa? Tanah tinggi. Bertubi-tubi! Serangan berkesan. Sedutan perisai.
latihan, bro. Selagi ada sampah, lagi tu saya akan ada perisai. Aduh, macam mana kita nak kalahkan dia ni? Sampah sarat terlalu banyak kat bandar ni. Aku tahu. Hing, kita kena minta tolong orang ramai kita semula semua sampah. Tunggu aku. Aku tak nak duduk sini. Musuh sangat rasa sampah ni. Apa? Mak rasa sampah, bro, bagi saya. Ya! Bagi apa ya? Awannya. Macam mana kita nak lawan dia dua orang sini, Bobo Boy? Kita kan bertiga. Kolam tanah. Apa sedang terjadi ni? Kau sudah menang ke belum? Belum apa? Kita orang perlukan pertolongan semua orang. Pertolongan? Pertolongan apa? Pertolongan untuk bersihkan kawasan rumah dan buang semua sampah yang ada. Ayah, ini punya banyak sampah. Macam mana mau buang? Tenang je. Asingkan sampah yang boleh kita semula ikut kategori. Dan buang semua sampah dapur dan makanan ke dalam tong hijau. Nanti kami akan bawa untuk kita semula. Hai, kan senang kalau kita buang je sampah ni semua. Buat apa nak kita semula? Hei, tak boleh. Kalau kita tak kita semula, sampah di tempat pembuangan akan bertambah. Betul juga tu. Nanti ya, raksasa perisai itu akan dapat perisai yang lagi kuat. Mari kita semula. Macam mana nak asingkan ni? Bahan plastik, kertas dan lain-lain. Contoh bahan plastik adalah botol minuman plastik, beg plastik, bekas makanan plastik dan bekas styrofoam. Kalau bahan kertas, macam surat khabar lama, resit, majalah dan kotak kardbord. Lain-lain ni pula macam tin minuman, botol kaca, bekas makanan aluminium dan lain-lain. Faham? Faham. Ayo semua! Nahing! Terima kasih, kapal! Nampaknya dah makin ramai orang tolong kita. Tapi ada banyak lagi sampah. Tengok tu. Tak apa. Saya boleh lajukan semua orang. Kelakuan Aisyah! Hiya! Timbakan berpejal! Bukan kulit kau je yang keras. Jangan risau, sahabat jahatku. Kami sentiasa datang membantu bila perlu. Siapa tu, bro? Kawan korang ke? Entahlah. Aku pun tak kenal siapa tu. Itu Adudu dan Prop lah. Kami adalah superhero Jiro-Jiro. Weh, kerja superhero ni tolong orang baik lah. Korang ni tolong orang jahat. Betul juga tu. Kami ni bukan superhero Jiro-Jiro, tapi super jahat Jiro-Jiro. Adudu rupanya. Jiro pun Jiro lah. Kalau betul lah bro ni nak tolong saya, mari kita serang budak hingusan ni sama-sama. Mari, bro! Mod Mega Bro! Woi, kau lawan si ketam tu. Biar aku selesaikan diorang ni. Rimau fire! Serang! Penatnya! Wah! Bersih juga akhirnya! Yeay! Akhirnya aku dapat juga bernafas. Tak sangka bandar kita begitu cantik dan bersih. Yalah, nasib baik ini adik-adik ajar kita pengasingan sampah dan kita semula. Betul tu. Kalau tak, mesti raksasa perisai itu akan bertambah kuat. Yeah. Kita kena tolong Bobo Boy cepat. Jom! Mari jemari fire! Ha ha ha!
Rapid Pemeja. Berani kau, tanah cerata. Pekat plastik. Yeay, kita dah menang. Terima kasihlah Badut Du dan Bob. Korang ni memang super jat jero-jero yang terbaik. Wah. Hey, dia salah nama kita lah, Encik Bos. Tak apa, janji dia dah puji. Sekarang, mari kita sama-sama tembak superhero dua orang ni. Mari, guna laser pemusnah, bro. Laser pemusnah. Rapid Team Pemberat. Go! Seribu, tenangkan, hajar! Jembalan perisai. Tembakan, Donald. Lapa merah. Aduh, kau tak boleh tukar jenis mulai lain ke? Oh, tu nak lubang merah. Hei, berhenti. Tu asal dari sampah lah. Berani kau. Tubuhkan tumpah padu. Sudutan. Mana? Mana sampah sarap semua? Kita orang dah kita semula dan buang semua sampah. Siketan dah tak boleh pulihkan perisai. Tak mungkin! Sahabatku! Cabut, bro! Super jahat Jiro-Jiro! Bergerak! Apa kau nak buat sekarang? Kau dah tak ada perisai. Betul tu. Kau takkan dapat halang serangan ni. Mama Boy, hai Rita! Ya! Ya! Nampaknya kita gagal lagi, Cik Bos. Gagal? Hei, apa sal Cik Bos tergelak-gelak ni? Kita tak gagal, bro. Kita telah berjaya. Berjaya? Ya, bro. Aku dah jumpa matlamat hidup yang baru. Kalau misi Bobo Boy adalah untuk melindungi orang-orang baik, misi aku adalah untuk membela orang-orang jahat seluruh dunia. Mulai hari ini, kita adalah super jahat Jero-Jero, kekasih kejahatan. Jalan kenakalan. Tuan, raksasa perisai melakukan kegagalan. Tak apa. Dia itu hanya permulaan untuk operasi balas dendam aku. Komputer, kelajuan maksima ke bumi!